warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحكي والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نورك ببصره وأن يشرح لي صدري واستعمل به سبيلك. إنك أنت العلي الحكيم. Wala wala quwwata billahil azim amma ba'd. Alhamdulillah, banyak kesyukuran pada malam ni dapat duduk dalam majlis untuk buka kitab baru ni. Orang perempuan ada kitab? Tak ada. Dua. Tak ada. Orang lelaki je. Orang perempuan tak ada kitab. Kena cari je tu. Mana yang yang ni cari sendirilah. Mana yang tak ni. Kitab dia nama Kifayatul Muhtadi. Kitab ni tebal kan. Saya ni kitab dah hancur lah. Nampak ni pis, separuh dah hancur lebu lah. Yang Rumi tebal lah. Yang Jawi tebal ni pun dah hancur lebu juga. Masa saya beli tu harga RM18. Sekarang tak tahu lah berapa. Nama kitab Kifayatul Muhtadi. Yang Rumi saya nak tengok depan pun tak nampak sebab tak ada kulit lah. Yang mana kitab ni dengan Syekh Muhammad Al-Fatani. Syekh Muhammad, dia seorang dia tu Qadhi Hakim, tapi dengan Hakim sama. Bukan baru ni, pada tahun 1873 Masihi. Saya tak tahu yang Rumi ada tulis ke tak. Rumi ni dia akan ambil maklumat dalam kitab asal, memang tak ada lah. Dia lahir tahun 1873 Masihi. Lama tu. Yang mana kalau hijrah 1290. 1290 hijrah. Sekarang ni 1444. Berapa tahun dah? 1490. 1444, 1290. Geras di 100 tahun lah. 200 ada 200 1, 2, 100 berapa puluh? Ha? 154. Ha? 150 tahun lebih. Lama kita ni. Tapi itu dia lahir, pengarang kita lahir. Lepas lahir dia karang ni lepas pada tu. Jadi kalau kita lebih kurang dalam 100 tahun lebih-lebih sikit umur kitab ni. Dia ada, dia tulis kat belakang ni bila dia khatam tulis kitab. Tapi kita tak payah baca lah dulu, sebab tunggu khatam dulu. Ada, tak ingat dia tulis dia tahun berapa pengarang kita. Saya ada, dia ada 4 rubuk. Kita buka kitab baru
kerana kita bukan kata kerana kita dah khatam kitab Musalli. Kitab Musalli dia berkaitan dengan ibadah saja. Dan dia agak ringkas lah. Kita dah khatam lah dalam masa 3 tahun. Makan sekali rasanya bukan lembu ni, unta kalau khatam ni. Tapi tak tahu berapa puluh tahun. Sebab kitab ni, kalau mengaji kitab kifayah atau kitab baru layak untuk detail lagi. Dan mengaji kitab kifayah, istilah yang orang panggil kifayah, namanya kifayatul muhtadi, yang orang panggil kifayah, kifayatul muhtadi. Belajar kitab ni dia tak boleh fikir habis. Sebab dia tak habis. Tak boleh fikir habis. Dia takkan habis. Biasanya orang mati dulu. Biasanya yang ngaji di masjid surau biasa mati dulu. Tak sempat habis. Kalau nak ngaji habis, kena ngaji masa umur belasan tahun. Kitab Kifayatul Muhtadi. Pengarang dia seorang Hakim Mekah. Tahun 1924. 1924. Waktu tu dia jadi Qadi ataupun Hakim Mekah. Dia adalah cicit saudara kepada Syekh Daud Al-Fathani. Pengarang Syekh Daud Al-Fathani itu yang kita mengaji kitab Musalli. Ini cicit sedara dia. Cicit sedara dia. Nama Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail Daud. Mesti ada Daud dekat belakang. Keturunan Daud kerana Syekh Daud ni dia tak Daud. Al-Fathani lah. Ataupun nama lain dia, dia panggil Syekh Nikmat Kecil. Syekh Nikmat Kecil. Siapa? Ayah Syekh Muhammad Nur. Ayah pengarang kitab kita. Ayah dia ni ada karang kitab juga. Memang keluarga karang kitab. Nama kitabnya Matla'il Badrain. Siapa tak kenal kitab tu? Maknanya ayah dia karang kitab Matla'il Badrain. Nama ayah dia Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fathani. Dia karang kitab Muhtadi. Dia karang kitab ni, dia bukan ambil, dia bukan karang sendiri. Dia ambil daripada kitab nipis yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fathani juga. Nama kitab tu Sulam Muhtadi. Banyak nama kitab. Apa nama kitab tak guna, tak penting. Yang penting isi dia. Sulam Muhtadi ni nipis je. Dia lebih kurang sama macam Muhtadi Musalli nipis je. Dikarang oleh Syekh Daud Al-Fathani. Macam mana Muhyiddin Musalli dikarang oleh Syekh Daud juga. Sama lah. Sama lah. Cuma Muhyiddin Musalli dia lebih kepada fiqah yang dimasuk tasawuf sikit. Bukan fiqah tulen. Dia karang kitab Sulam Muhtadi, dia fiqah tulen. Tulennya. Kemudian oleh kerana bahasanya terlalu padat, ringkas, sharp, maka cicit sedara Syekh Daud ni yang nama Syekh Muhammad Nur, dia kata aku nak buat syarah lah, dia panggil buat syarah, buat syarahan daripada kitab nipih tu. Kemudian dinamakan kitab dia Kifayatul Muhtadi. Sebab tu kalau kita baca tajuk, tak tahulah yang Rumi ada ke tidak, Kifayatul Muhtadi pada menerangkan cahaya sulamul mubtadi. Pak, sulamul mubtadi tu, itu kitab sulam, kitab sulam kan. Sulamul mubtadi itu karang Syekh Daud. Syekh Daud yang karang. Kifayatul Muhtadi tu dikarang Syekh Muhammad Nur, cicit saudara dia. Ada kata bukan cicit, cucu saudara. Sebab benda lama ni kan, macam-macam kan. Ada kata cucu, ada kata cicit. Cicit saudara, ada kata cucu saudara. Kenapa cucu saudara? Kenapa tak anak Syekh Daud sendiri? Syekh Daud ni tak ada anak. Tak ada anak. Syekh Daud Al-Fathani yang terkenal karang banyak kitab, dia tak ada anak. Jadi ilmu dia tersebar dekat anak-anak saudara dia. Masuk nak anak saudara, cucu saudara. Mereka memang kerja karang kitab aje lah. Keturunan ni karang kitab. Ada tu termasuk juga dengan yang mengarang kitab Fariyatul Faraid. Semua jaluran-jaluran. Okay. Saya baca je lah kitab dia. Baca je lah kita. Nak karang kitab tak mampu kita.
Yang mana Syekh Muhammad Nur ni dia ulama besar dekat Mekah. Dia jadi orang besar, VIP lah. Orang besar dalam dua pemerintahan. Sebelum 1924, siapa tahu sejarah sikit, zaman pemerintahan Sharif Hussein, penghujung Khalifah Islamiah. Khalifah Islam nak jatuh dah, penghujung. Yang memerintah Mekah pada waktu itu namanya Sharif Hussein. Sharif Hussein ni adalah Khalifah Islamiah terakhir lah, boleh kita kata kan. Dia jatuh. Itu sebelum tu lah, 1920. Baca sejarah lah, secara tepatnya. Sehingga satu masa 1924, 1925, 1926 antara tu, berlakunya perjanjian orang kapi. Apa dia panggil? Mereka letak negara umat Islam ni, dan kita hancurkan Khalifah Islamiah. Kemudian engkau Perancis, kau pergi ambil belah sana. Sepanyol, kau ambil belah sana. Belanda, kau ambil umat Islam belah sana. Itu dia bagi. Dia bedak-bedak, dia bagi-bagi kan. Dengan dia tubuhkan sempadan-sempadan yang dinamakan negara. Bermula daripada 1920, 1921 sampai 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1919, 1900. Tapi dengan syarat kena hancurkan Khalifah Islamiah tu. Maka dia berada panjanglah sejarah. Berpakatlah Ibnu Saud, berpakat dengan tali barut. Tali barut yang ada dalam pemerintahan Sharif Hussein tu sendiri kat Mekah tu. Tali barut mana-mana ada. Mana-mana ada tali barut. Belah Arab pun ada, lagi banyak. Mana-mana pun ada tali barut. Berpakat dengan orang luar, iaitu Ibnu Saud. Berpakat dengan seorang tokoh yang keras, yang kita panggil Abdul Wahab, yang orang panggil Wahabi-Wahabi tu, yang pengasas dia. Akhir sekali jatuh Khalifah Islam. Panjang cerita sejarah tu, panjang cerita tak habis. Cerita pasal sejarah aja tak habis, panjang. Akhirnya jatuh. Bila jatuh, Bani Saud ni yang ambil alih. Itu yang nama Arab Saudi. Saudi itu nama keluarga, nama satu bani, satu kelompok bani Saud. Okey, kita bukan nak cerita yang itu. Kita nak cerita ketika itu Syekh Muhammad Nur Al-Fathani ni, Syekh Muhammad Nur Al-Fathani ni, dia dah jadi dah hakim kat situ, qadi situ. 1920, 1921 dah jadi dah. Kemudian jatuh kerajaan Khalifah Islamiah, ambil oleh Bani Saud. Boleh kata rampas kuasa, boleh kata helah, boleh kata menipu, boleh kata belaka, merontakkan, buruh sebagainya. Dapat dekat Bani Saud. Dan bila dapat pemerintahan baru, tukar kabinet. Mesti tukar kabinet. Kabinet lama macam mana? Kabinet lama tak boleh pakai, reput makanan lain. Tukar kabinet baru. Bila tukar, ada yang dipecat. Malah boleh katakan semua kena pecat. Buat apa simpan lagi? Semua kena pecat. Kita pemerintahan baru, dia kata. Kenalah orang baru. Tapi Syekh Muhammad Nur ni kekal dengan jawatan dia. Itu yang kita nak cerita tu. Mana orang ni hebat tak? Semasa dalam Sharif Hussein, dia orang hebat. Apabila musuh ataupun dapat tawan, orang lain ambil pemerintahan, dia kekal. Dia tak lompat parti. Tak boleh. Masa tu dah ada dah akta lompat parti. Dia tak lompat parti pun. Tapi dia kekal. Maksudnya orang, bukan nak kata orang tak berani, itu taklah. Orang respect. Kata tak berani tu macam dia bukannya kuat, bukannya menyerang. Maksudnya orang respect kat dia, sampaikan nak buang dia tu rasa malu. Kerana keilmuan dia. Siapa ni yang karang kitab-kitab ni? Bukan jalan-jalan tu. Orang yang karang kitab-kitab ni. Walaupun dia tu daripada pemerintahan asal Sharif Hussein, tapi bila Bani Saud ambil alih, dia mudah, kalau bahasa mudah-mudah kita, tak berani buang. Bukan tak berani, maksudnya respect. Orang alim tu kau jangan main tu. Kau politik-politik, ambil negara, tapi kau jangan main. Dia macam tu, dia respect, respect lebih. Dia respect, dihormati kawan dan lawan. Syekh Muhammad Nur ni, Syekh Muhammad Nur hebat. Lain satu lagi, keturunan yang sangat hebat. Keturunan semua jadi orang-orang
dia terhasil daripada keturunan-keturunan yang sangat hebat, keturunan yang faqih, keturunan yang alim. Maka dia masih lagi tetap dengan kedudukannya sampai dia meninggal. Tu sedikit nak bahas cerita panjang-panjang ni, boleh lagi sebenarnya. Tapi itulah sedikit kisah pengarang kitab kita. Nama kitab kita Kifayatul Muhtadi bi Syarhi Sulamul Mubtadi. Kifayatul Muhtadi orang panggil kitab kifayah, Sulamul Mubtadi orang panggil kitab sulam. Sulam. Mari kita baca sikit pengarang, apa dia panggil, kata aluan eh. Yang mula-mula sekali, muka surat pertama Rumi. Rumi pertama kan. Sebab kalau saya punya yang warna kuning, kulit dia warna kuning, beli 6 tahun lepas. Yang tu kulit warna biru tu, muka surat satu juga eh? Yang mula-mula sekali tu, yang maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, hai Tuhanku. Betul? Muka surat pertama. Hah? Satu. Oh, muka surat satu juga. Tu lain nampak kulit. Yang mula-mula ni, yang Bismillah kat atas. Satu juga? Oh, kulit je lah lain. Dalam sama je. Kulit je lain. Tukar-tukar pun kulit je lain. Senyum lain macam. Dalam sama je. Oh, kulit je lain. Mari kita tengok. Baca ni dipanggil kata apa dia panggil? Kata aluan ke macam tu lah. Sekapu sirih ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wa bihamdika nastaftihul maqal. Lupa nak cakap. Yang Rumi, yang Jawi muka surat 2 eh. Yang Jawi muka surat 2 dan tak ada baris. Yang Jawi muka surat 2 dan tak ada baris. Kena bariskanlah. Yang Rumi dah siap baris. Muka surat pertama. Okey. Bismikallahumma wa bihamdika nastaftihul maqal. Hai Tuhanku, dengan nama Engkau dan dengan memujikan Engkau, tiada dengan lainnya kami memulai akan karangan kami ini. Alam Qadimah ni kita baca je lah laju-laju kan. Kita syarah sikit-sikit je. Wa nastamnihu minka bulughal amala. Dan kami pohonkan kepada Engkau akan mendapatkan segala barang yang kami cita-citakan dia. Wa nusallatkan dan mensalamkan, selawat dan salam atas penghulu kami Muhammad, hamba Engkau dan pesuruh Engkau yang amat kepercayaan. Yang amat kepercayaan tu yang maksud yang amat dipercayai ya, bahasa dulu kan. Yang amat dipercayai, yang amat kepercayaan. Yalah, boleh faham kot. Yang amat dipercayai. Wa ala alihi, bila sebut wa ba'du aja ataupun amma ba'du, maksudnya yang sebelum tu adalah mukaddimah, yang selepas itu adalah isi, macam satu garisan. Fa innal kitabal musamma bisullam mubtadi. Kenapa pula ni? Kan dia kata kemudian sesungguhnya bermula karangan yang bernama Sulam Mubtadi. Ni kitab kifayah. Sekilas Sulam Mubtadi. Ni ada kitab lain. Saya lupa nak bawa kitab Sulam Mubtadi. Ada kripih aja. Kan? Ta'riful alimi al-allamati wal-qudwati al-fahamati Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani taghammadahu Allahu rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu fasiha jinanih. Jinan, jannah. Jinan tu ada jamak pada jannah. Sungguhnya bermula karangan yang bernama Sulam Mubtadi, karangan guru yang alim lagi amat luas ilmunya, Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, yang telah meliputi akan dia oleh Allah dengan rahmatnya dan keredaannya dan mendiami dia pada keluasan syurganya. Oh, dia doakan Syekh Daud ni yang karang kitab Sulam Mubtadi. Huwa min arghabil kutubil fiqhiyyati al-malayuwiyyati lit-tullabi wa aqrabil asfari matnan wala ala ulil albab. Ialah, huwa, ialah segemar-gemar. Ia apa ni?
ialah ia tu kitab sulam tu segemar-gemar segala kitab fiqh. Segemar-gemar segala kitab fiqh. Orang ramai suka kitab fiqh waktu tu. Kitab fiqh sulam tu tadi. Yang dengan bahasa Melayu. Kitab tu bahasa Melayu. Bagi segala penuntut ilmu sangat suka kitab sulam tadi. Ialah sehampir-hampir segala kitab bagi menyampaikan dia. Sehampir-hampir segala kitab. Maksudnya orang yang suka lah. Sehampir-hampir segala kitab ni maksud. Dalam banyak-banyak kitab tu orang suka kitab tu. Bagi menyampaikan dia oleh yang mempunyai akal. Allah. Wala ala ulil albab. Ulil albab. Ulil albab ni yang mempunyai akal. Dia terjemahkan gitu kan. Tanya ulil albab ni macam mana? Sehampir-hampir segala kitab yang bagi menyampaikan dia oleh segala yang empunya akal. Jadi gini, dia, kita tengok dalam bahasa Arab dia. So, yang mana albab ni, ulil albab. Albab. Kalau kita baca al, kalau ulil tu kita buang. Jadi al albab kan? Dia bukan albab. Albab tu pintu. Ahmad albab tu. Kan ni al albab. Ada lain. Kalau albab daripada babun tambah alif lam kat depan jadi albab. Yang ni bukan. Yang ni albab memang perkataan tu dah. Tambah alif lam kat depan jadi al albab. Al albab. Jadi ulil albab. Dia asalnya daripada perkataan albab apa? Lub. 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 Bukan babun. Babun pintu. Jadi ulil albab takkanlah orang yang mempunyai pintu kan? Maksudnya dia asal pada perkataan lub. Lub. Jamak dia, dia boleh jadi albab. Lub. Kalau tengok dobit saya kat sini, lub ni dah jadi bahasa Melayu. Apa? Cepat cari. Kitab ni kitab detail ni. Lub. Jadi bahasa Melayu lah. Bila sebut jadi bahasa Melayu, maknanya selalu sebut. Tapi ubat bagilah ada bunyi sikit lub. Apa? Asal lub. Bunyi ni. Ba tu kena ada qalqalah kan? Sebab bila mati kan ada ba kan? Ba kan huruf qalqalah. Dia kena bunyi apa? Lub kan? Okey. Lub-lub ni apa? Lubuk. Lub. Lubuk. Dan makna albab. Jadi kalau kita kata mereka yang mempunyai lubuk. Albab lubuk hati. Mereka yang mempunyai lubuk hati. Yang mana lubuk hati ni tak boleh dicapai oleh seorang. Ada orang boleh capai dekat permukaan aja. Ada orang boleh capai sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Faham? Jadi kita dapat faham kat sini. Mereka yang ada kata kat sini segemar-gemar kitab fiqh. Kenapa? Kerana bahasa Melayu pertama. Orang Melayu suka. Sebab bahasa Melayu. Siapa suka penuntut ilmu? Dia adalah sehampir-hampir segala kitab bagi menyampaikan dia oleh oleh orang. Bila sampai tu masuk lubuk hati. Tu gitu. Tapi dia terjemahkan mempunyai akal. Bila menyampaikan kita baca tu dan kita baca kitab tu masuk tu faham terus. Sebab kadang-kadang baca kitab faham tapi luar surface saja. Kadang-kadang boleh faham sungguh sampai ke dalam. Kitab sulam ni kalau faham bagi orang yang cerah mata hatinya ataupun istilah panggil ulul albab, dia akan faham sampai ke lubuk hati. Dia bukan dapat luaran je. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi bila kata bagi orang yang punya akal boleh jugalah kot. Ya, orang yang akal yang hebat, akal yang berfikir, maka dengan baca kitab sulam tadi dia boleh dapat macam-macam. Gitu kot ke situ. Tapi asalnya ulul albab ni bukan punya akal. Ulul albab ni mereka yang dapat merasai kot kita kata gitu. Dapat memahami sehingga ke lubuk hati. Lubuk, lub, lubuk. Ramai yang dengar, ramai yang tahu, ramai yang faham. Tapi adakah sampai ke lubuk hati? Ada kadang-kadang, oh kalau kira ilmu, banyak ilmu.
tapi ilmu dia tak dapat bantu dia pun. Nampak macam sebab tak sampai ke hati, tak sampai ke, sebab dia bukan ulul albab, dia bukan, maka tak sampai ke hati. Dia cuma faham lah. Ilmu banyak cakap, kalau bahas dengan dia kalah kita, tapi cara dia kita tengok tak sampai ke lubuk hati, sebab dia bukan ulul albab. Itu ulul albab sampai ke, tapi dia kata empunya akal. Lima ishtamala alaihi min tauhidis salafis salih. Ni bah ni, kerana barang dalam kitab sulam tadi mengandungkan dia, ada dalam dia daripada ilmu tauhid bagi orang yang dahulu-dahulu yang soleh. Pengajian tauhid dia boleh dipelajari ataupun di diberi kategori oleh para ulama untuk memahamkan tentang ketuhanan dengan cara salafus soleh, salaf 300 tahun pertama, dan ada juga dengan cara khalaf lepas tu. Yang ini dalam ni dia kata pengajian dia walaupun secara ringkas berkaitan dengan ilmu tauhid, tapi jalanan dia jalanan salafus soleh. Maksudnya dia tak adalah wujud, idam, baqa, mukhalafah, tak ada. Tak ada bincang itu secara tersusun. Tapi macam orang dulu salafus soleh. Orang dulu masuk dulu tu 300 tahun hijrah yang pertama. Apabila terbaca ayat-ayat mutasyabihat ke, dia lalukan je ayat tu. Tak ada kita nak takwil apa. Ha, tu cara dia lah. Kita boleh tengok. Ni cara jalan. Jadi maknanya lepas ni walaupun masuk bab tauhid, tapi tak terasa macam tauhid sangat. Sebab dia akan baca, dia akan straight. Ha, boleh baca kat nanti. Okay? Ini yang yang menarik kitab ni. Jalanan dia jalanan salafus soleh. Wa fiqhi madhhabil Imam Syafi'i. Lepas pada tu akan ada ilmu fiqh. Yang ni yang tebal lah. Fiqh pula atas jalan siapa? Atas pahaman siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Ar-rajih, ya rajih. Ya rajih ni yang ya rajih lah. Wa nasaiha syar'iyyatin wa adab mar'iyyatin. Dan beberapa pengajaran agama. Macam-macam ilmu agama dalam tu. Ilmu syar'i. Dan lagi mengandung ia akan beberapa perangai yang baik-baik bagi orang salihin. Perangai ini tabiat, sikap, kehidupan, gitulah. Perangai itu. Adab, tu adab perangai itu. Okey. Beberapa kisah-kisah pun ada kot sebut gitu. Orang-orang soleh yang terdahulu. Ghaira anna gharar ibaratihi wa durara isyaratihi tahtaju ila kashfi kunuziha wa hilli uqdi rumuziha. Hanya cemerlang cahaya, hanya cemerlang, cemerlang cahaya segala ibaratnya. Ghairaan gharara, ni ghurran ni lah, ghurran tu, ghurran. Macam dekat padang mahsyar ni kan kita akan bercahaya muka dengan tangan kerana ghurran muhajjalin, kesan daripada wuduk macam cahaya tu lah. Cahaya cemel, hanya cemerlang cahaya. Segala ibaratnya. Ibarat tu apa maksudnya? Ibarat lah. Kata-kata, ayat-ayat dalam tu ibarat. Ibaratnya. Dan segala cara isyaratnya. Hukum-hukum yang dia sebut dalam kitab kita ni. Berkah kepada membukakan bendaharaan cemerlangnya. Kamu tadi berkehendak di api. Mutiara dia, isi kandungan dia berkehendak dengan maksud perlu kepada membukakan bendaharaan cemerlangnya. Perlu disyarah. Perlu dicerita lagi sebab terlalu ringkas dan padat, jadi perlu, itulah maksud, membukakan bendaraan cemerlangnya. Dan menghurbayyina haqa'iqahu wa awdaha daqa'iqahu wa in kuntu khawil wiqadi nadibal hiyadi. Maka sukalah hatiku. Ku ni siapa? Syekh Muhammad Nur lah. Kepada menerangkan, menerangkan segala perkataan yang halus-halus. Dia sukalah nak menerangkan, nak, bahasa kita panggil, nak mensyarahkan, nak bagi syarahan, nak bagi syarahan
nak terangkan lagi perkataan Syekh Daud yang halus-halus, yang di, yang 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 haluslah, payah sikit nak faham. Dan aku nyatakan hakikat segala masalahnya. Oh, dia akan cerita baliklah, dia akan bagi contoh-contoh sebagainya. Dan lagi aku nyatakan barang yang kurang nyatanya, yang sama-sama aku akan nyatakan lagi. Dan jikalau nanti maksudkan dengan matan tu, ni yang dimaksudkan dengan matan. Kitab Sulam Mubtadi adalah matan. Kemudian matan ni, ingat tak saya pernah sebut benda ni masa kita mula-mula kitab Musalli? Matan, syarah, hasyah. Ada tiga. Dalam penulisan kitab dia ada tiga. Matan, syarah, hasyah. Nama istilah dia panggil. Matan satu kitab ataupun teks asal, karya original yang ditulis orang, ringkas dan padat. Syarah, syarah ni perincian ataupun ulasan yang ada pada matan tadi. Dia ambil kemudian dia syarah. Kadang-kadang satu baris tu sampai 10-20 muka surat. Dia panggil syarahan lah, syarah, syarah pada matan. Dan kadang-kadang diselitkan juga istilah, diselitkan juga pandangan ulama-ulama lain. Masuk lagi, khilaf-khilaf masuk dekat syarah tadi. Maka dia akan tebal lagi ya. Kemudian hasyah ni pula lagi syarah bagi syarah. Syarah bagi syarah. Dia akan memberi perincian istilah-istilah atau perkataan-perkataan dalam dalam syarahan tadi. Syarah akan panjang lebar. Jadi maknanya matan padat dan ringkas kitab dia. Biasa nipis tak sampai 100 muka surat biasanya. Syarah biasanya 500 hingga 1000 muka surat. Dia akan syarahkan matan tadi yang tak sampai 100 muka surat tadi. Itu biasanya lah. Hasyah biasanya syarah adalah kitab Kifayatul Muhtadi. Hasyah ni yang saya nak cakap. Sebab tu kita akan baca kitab kitab Kifayatul Muhtadi 2-3 baris lepas tu berhenti. 2-3 baris tu sejam. Kalau tulis apa saya cakap ni, bahu jadi berapa? 60 surat dalam bentuk kata, dalam bentuk suara. Hasyah dia, hasyah